Ayo. Klasifikasinya. Panas ya, Bang ya? Panas, aduh. Abah panas, Abah ya. Nih, minum, Bang. Abah mau ngopi? Udahlah, ngopi mah. Oh, ngopi. Makan aja, makan ya, makan. Makan. Oh, nih. Mau apa, Bang? Udah ambu masakin. Aduh, alhamdulillah ya rabbil alamin. Makan dulu, Bah. Ini sendoknya, Bah. Bah, capek banget emang lagi nanam apa sih, Bah? Aduh, itu sesim, pakcoy, banyak macam-macam sih. Ya udah, dimakan dulu, Bah. Aduh, udah kenyang. Ya, aduh, apa enggak dihabisin sih, Bah? Aku udah capek-capek. Tadi habis ada temen tuh bawa pisang goreng macam-macam tuh. Jangan-jangan masakan orang nih yang dimakan sama Abah nih. Dung, Abah mah setia. Abah mah setia. Banget, ini tuh, nasinya tenang, buat abang. Apa ya? Buang aja, buang lah. Buang sayang. Ya nih. Ibu, nasi itu jangan dibuang, sayang. Oh, kenapa, Bu? Gini banyak manfaatnya, jadi jangan dibuang kalau ibu punya nasi sisa. Oh, gitu. Iya, kita bisa untuk kasih hewan ternak. Nah, tapi kita bisa jadikan pupuk. Nah, sebelum kita jadikan pupuk, itu kita bikin mol dulu. Apa itu mol? Tahu nggak, Ibu? Nggak tahu. Mol itu adalah mikroorganisme lokal. Ini nasi ini banyak kandungan nutrisinya. Kita bisa gunakan nanti pupuk. Makanya jangan dibuang, Ibu. Jadi buat tanaman? Iya, dalam waktu 2 minggu itu sudah jadi. Bisa kita nanti siramkan ke tanaman atau semprotan ke tanaman. Oh, gitu ya? Mulai sekarang jangan dibuang. Iya, nanti kita praktek ya Bu ya. Kapan kita diajarin ya Bu ya? Ini sekarang aja. Boleh. Iya. Siap. Di sini aja. Mana, Pak? Di sini aja, sini. Di gubuk saya, Boleh. Tuh kan, Pak, ada penyuluh masuk. Iya, alhamdulillah. Mulai sekarang, Ibu, Bapak, kalau ada nasi sisa jangan dibuang. Nah, kita gunakan untuk membuat mol yang tadi saya bilang. Jadi nasi ini disimpan di suatu wadah selama 1 minggu, nanti sampai timbul jamur yang berwarna orange. Itu sampai 7 hari. Nah, udah gitu nanti kita diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari nanti kita rendam tuh si nasi yang basi itu selama 7 hari sampai 10 hari. Nanti setelah hari yang diberi air itu ditutup. Oh, tutup. Ya, sekali-sekali dibuka agar mengeluarkan gasnya. Setelah itu udah jadi tuh molnya. Tinggal kita saring, yang padatnya kita bisa langsung kasihkan ke tanah, yang cairnya kita bisa gunakan untuk starter. Starter itu untuk apa ya? Untuk membuat pupuk cair. Pupuk cair. Nanti kalau udah jadi molnya itu wanginya seperti tempe dan berwarna coklat. Gitu, Pak. Ada contohnya nggak tuh? Ada. Yang udah jadi nih. Dibawa nggak? Ibu bawa. Ada, nanti ya. Nanti saya bawa dulu. Ada di kendaraan. Oh iya. Ini Bapak, Ibu. Oh iya, aduh. Ini kol yang sudah jadi. Capek ya? Warnanya. Coba kita lihat pengen ya. Warnanya lihat. Hitam ya? Iya. Ini Bu bisa langsung dicampur dengan air, perbandingannya 1 banding 10, bisa disiramkan ke tanaman atau bisa juga disemprot. Ini memperbaiki struktur tanah, menambah unsur hara. Jadi nanti lain kali pokoknya nasi jangan dibuang. Iya. Dikumpulin aja. Ya Bu ya, Pak. Iya Bu, Pak. Iya Ibu, terima kasih. Ini ilmunya sangat berharga sekali. Iya, Pak. Seharusnya kita buang, nggak ada manfaatnya. Iya, Pak. Sehingga kita bisa memanfaatkan mol ini, membuat mol jadinya seperti ini. Dan bisa bermanfaat buat tanaman saya. Iya, betul, Pak. Betul. Nanti kedepannya dibikin pupuk juga, pupuk cair, Pak, ya? Bisa ya, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi mengurangi pemupukan juga, pupuk kimia, ya? Iya, produksi. Oh, iya. Pak. Mudah-mudahan bisa dicoba ya, Pak. Pasti kita coba. Iya. Apalagi kalau hasilnya memuaskan. Iya. Kita nggak akan. Iya, berkelanjutan. Kelanjutan. Karena kita setiap hari makan nasi. Oke. Mari manfaatkan nasi sisa untuk membuat mol yang berguna untuk kesuburan tanah dan tanaman. Terima kasih. Dadah.